ada yang mengganjal, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ini apa ini? Astagfirullahalazim. Teman-teman ada. Teman-teman ini magic power, guys, teman-teman. Ini benda haram, teman-teman. Ya Allah. Saya mau, sekarang kan hari Minggu, teman-teman. Jadi saya mau membakar sampah, teman-teman. Iya, membakar sampah. Sekarang teman-teman saya mau mengumpulkan sampah-sampah yang serba berantakan di belakang saya, teman-teman. Sudah, jika sudah kita ambil garis, teman-teman. Oke, kita mau membakar sampah. Namun sebelumnya kita tutup dulu pintu. Jadi sekitar, masya Allah, sampahnya paling banyak, teman-teman. Sampah ini sangatlah menjijikan, teman-teman. Ah, teman-teman ada yang mengganjal, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ini apa ini? Wow, masya Allah, silakan. Teman bisa lihat, ini sebenarnya apa ini? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Teman-teman ini magic power, guys, teman-teman. Ini benda haram, teman-teman. Ya Allah, siapa dong pengkelakuan secara nafsu lagi sampai pakai barang begini, teman-teman. Masa Allah bisa tuh istilah orang, teman-teman. Bisa pengkelakuan ini ada ini, teman-teman, nih dalam kamar kos ini dong bisa pakai barang begini tuh. Masa Allah ada ini penyakit dong, ini paling biadab barang ini. Oke, teman-teman yang nonton video ini jangan ditiru ya, benda ini adalah benda haram, teman-teman. Ya, usapkan tisu magic pada bagian alat kita. Ah, penyakit ini cilaka. Oke, kita lanjut ke pembuangan pembakaran sampah, teman-teman. Oke, teman-teman, ini barang haram ini. Aduh, dang. Penyakit.
Oke teman-teman, buat teman-teman jangan meniru adegan ini teman-teman. Barang ini sangatlah haram teman-teman. Tidak boleh melakukan yang namanya seksual teman-teman. Ya, jadi barang ini kita harus bakar teman-teman. Oke, iya, mampus. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.